Oke, sekarang kita akan menyaksikan kucing saya bertarung melawan tikus. Oke, siapa yang menang? Kita saksikan bersama-sama di Ki 0 Kilometer Channel. Jangan lupa subscribe-nya ya. Thank you guys. Kucing saya lagi satu dan di sana lagi satu. Banyak sih. Kita kasih motivasi dikit biar dia semangat untuk nyari tikus. Gimana? Are you ready? Oke, silakan. Kucing saya lagi berburu. Bro, udah ketemu tikusnya? Hei, woi. Kayaknya bahasa manusia sama bahasa kucing beda nih ya guys. Kayaknya dia nggak mengerti alias on. Yap, mengintai. Hei, bro, udah ketemu? Hei, hei. Masih sini, ya, cari lagi. Dia mencari kesana kemari, mencium bau-bau, ternyata kayak anjing juga ya, apa nyari makan apa-apa gini. Jangan umpet. Woi, ya tampaknya dia kepingin selfie. Wow, diserang terus ya. Yuk, habisi. Si tikus tidak berdaya melawan terjangan daripada si kucing. Yo, habis itu, ayo kejar angka. Ya, dia mau lari. Wow, mau lari dia. Iya. Berguling-guling melawan tikus. Ya, hampir roboh. Ya, oke. Tampaknya pertahanan si tikus tetap sama. Ya terus, yuk. Lanjut. Ya, diserang terus ya. Walaupun sudah game over, tapi tetap dipukul dan ditendang. Ya, terus ya, digulat lagi ya, melarikan diri. Aduh. Tetap dalam permainan yang sama, pertarungan yang sama. Nah, ternyata si tikus sudah TKO. Tidak bernapis alias game over, dimenangkan oleh kucing. Iya. Eh, stop. Break minum. Nah, break minum ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Game over, dimenangkan oleh si kucing. Oke, ya, win. Oke, dimenangkan oleh kucing saya. Thank you. Saya memelihara kucing karena katanya menurut Feng Shui kucing itu mengandung keberuntungan atau membawa keberuntungan loh guys. Jadinya kita tetap memelihara kucing liar. Kalau kita memelihara kucing, tikusnya gak berani deket alias lari tunggang langgang.